Assalamualaikum dan salam sejahtera. Teruskan bersama TV hari ini untuk info yang lebih menarik selepas ini. Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam menetapkan 25 Mei depan sebagai tarikh proceeding sul kedua-dua pasangan selebriti Farid Kamil dan Diana Daniel. Keputusan itu dibuat susulan kegagalan Diana atau nama sebenarnya Diana Daniel Denny Bison yang sepatutnya menghadiri proceeding yang dijadwal berlangsung pagi Selasa. Menurut aktor berusia 42 tahun itu, dia sendiri tidak dapat memastikan sebab dan alasan Diana tidak menghadirkan diri meskipun tarikh proceeding difailkan sendiri oleh istrinya itu. Sul hari ini tidak dapat diselesaikan karena Diana tidak hadir. Saya difahamkan mengenai alasannya adalah disebabkan ketika ini dia masih tidak boleh berjumpa dengan saya. Bagaimanapun, saya berharap doa orang ramai dan saya sendiri dapat dimakbulkan supaya Diana berlembut hati karena dia masih istri saya. Dalam tempo saya tidak dapat berjumpa dia, saya juga berharap Diana dapat menjaga adab dan jangan lupa dirinya masih sebagai istri saya, kata Farid.